gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Klesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru mengenai kegiatan IT Ting hari ini, bertepatan pada tanggal merah nih ya, khususnya untuk sahabat semua di rumah dan pastinya sedang menunggu hari weekend nih. Mimin di sini akan memberikan informasi terbaru tentunya seputar Ayu Ting Ting dan juga keluarga serta sahabat-sahabat terdekatnya. Informasi yang pertama dilansir langsung dari akun Instagram elazahra12. Ayu Ting Ting, ingat pas si Jim tahu harganya piyama, sempat shock harganya, apalagi kita. Di sini terlihat Ayu Ting Ting memakai baju piyama yang persis sekali dengan baju piyamanya Jin. Untuk harga Jin juga melongo nih, apalagi kita ya, pastinya luar biasa banget nih harganya. Seorang Ayu Ting Ting kalau sudah demen ya sama seseorang, pasti deh apapun dilakukannya, apalagi soal baju dan pernak-perniknya. Kemudian juga dari Setarwati, swag video kiss cantik, udah mau samaan sama bunda tingginya Ayu Ting Ting, Bilqis Humairah Raja. Begini, Ayu Ting Ting berada di Bandung bersama Esa dan juga seluruh keluarga, terutama sang pengantin. Ada kegiatan yang harus dilakukan bersama seluruh keluarga besar nih. Sepertinya Ayu dan juga keluarga menemani sang pengantin honeymoon ya di Bandung. Dan di sini terlihat Ayu Ting Ting memakai piyama sangat cantik ya. Piyama ini sengaja dipesan langsung oleh member dari BTS yang pastinya harganya sangat fantastis. Harga tak menjadi alasan untuk Ayu Ting Ting tetap dan selalu fokus terhadap BTS. Dan di sini Ayu Ting Ting terbukti bahwa dia sangat menyayangi salah satu member dari BTS, sampai-sampai piyamanya pun sama nih dengan Jin. Dan status tersebut dikomentari oleh Fetiana cantik dua-duanya, pantas Ayu dapat yang terbaik juga karena Ayu juga baik. Teh Ayu mau ada acara apa tuh? Kemana? Amin, lagi di Bandung katanya. Dan inilah si cantik Ayu Ting Ting ketika bangun tidur. Kalau bangun tidur mukanya tetap cantik putih dan bersih. Good morning untuk semuanya, tulis Ayu Ting Ting 46 menit yang lalu di akun Instagram pribadinya. Inilah gaya terbaru Ayu Ting Ting ketika di kamar mandi menggunakan piyama yang sama dengan Jin. Wah wah, hebat dan sukses selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga semuanya. Dan inilah desain reviewnya yang dibuat langsung oleh Jinny. Piyama yang harganya sangat luar biasa fantastis. Ya sahabat semua yang pecinta Jin, yuk samaan piyamanya sama Ayu Ting Ting nih. Ingat pas Jin tahu harganya piyama, sempat melongo katanya karena harganya memang luar biasa. Dan informasi selanjutnya nih, di sini ada salah satu sahabat yang memberikan caption dan juga mengunggah foto terbaru dari Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu Ting Ting sedang berdandan ala peragawati yang sedang memperagakan salah satu adegan di pertandingan tinju. Tanpa ragu dan juga malu, Ayu Ting Ting berakting sangat luar biasa, profesional. Di atas kepalanya bertuliskan janda Depok paling top. Wah wah, Ayu Ting Ting memang sangat luar biasa. Tak malu-malu jika sudah berperan sebagai apapun. Untuk sahabat semua di rumah, jangan lupa dukung Ayu Ting Ting menjadi pemenang di acara yang sangat spektakuler Indonesian Comedy Awards 2022 diselenggarakan oleh ZTV dan juga RCTI+.
Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama Esa dan juga keluarga di Bandung. Pastinya bakalan seru dan juga menyenangkan. Jangan lupa sahabat semua, jangan di skip ya, karena di sini Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru sesuai dengan fakta, no tipu-tipu. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said.